Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Paron, persisnya berada di depan Pasar Paron pada Selasa 25 Januari. Kecelakaan melibatkan satu mobil dengan dua sepeda motor yang dikendarai oleh pelajar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Selain itu, kasus kecelakaan tersebut berakhir damai setelah dimediasi oleh pihak Polsek Paron.